Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kamu harus menerima kenyataan ini. Berkali-kali kamu kecewa aku dengan sikap kamu. Sekarang hati aku sudah tertutup untuk kamu. Buat apa ada pernikahan? Tapi tidak ada rasa cinta dan kepercayaan. Terima kasih, Kak. Makasih ya, Kak. Oh ya, terus Valeta gimana, Kak? Kakak pengen banget jemput Valeta, Lan. Tapi kakak bingung gimana kondisi ibu. Udah, ibu biar aku aja yang jaga ya, Kak. Mendingan kakak jemput Valeta. Kakak mandi sekarang biar seger, ya? Yaudah, kamu jaga ibu ya. Yaudah, kakak siap-siap sebentar ya. Iya, Kak. Mei, aku tuh benar-benar capek banget ya. Diemin Valeta tuh kayaknya susah banget ya. Untung dia langsung tidur tuh. Capekan kali ya. Arya, kamu itu udah mempermalukan Mami. Kamu lihat sendiri kan tadi, merah seperti apa, alasannya gimana, ya kan? Kamu pakai minta rujuk segala. Duh, tuh perempuan angkuh. Apa coba yang mau disombongin sama dia? Mi, udahlah Mi. Mami jangan nyalain-nyalain aku terus dong. Aku butuh dukungan Mami. Aku jangan diomelin, Mi. Gimana sih? Ya minta rujuk kan kamu. Ya kan? Kamu lihat sendiri tadi keluarganya kayak gimana. Kita kesana tuh kayak kemis-kemis minta rujuk, Arya. Aku akan berusaha, Mi. Aku gak akan menyerah. Supaya Mayra itu bisa rujuk sama aku. Astaga, Arya. Kamu mendingan cari perempuan lain. Kamu urus perceraian kamu segera. Kamu cari perempuan yang sederajat dengan kita. Ingat itu. Biar dia gak ngelunjak. Arya, Mami tuh lagi bicara sama kamu. Mi, sebentar. Ini aku lagi baca chat, Mi. Sebentar. Mi, aku pergi dulu ya, Mi. Arya, kalau Valeta bangun gimana? Terus kamu kayak nggak tahu Merah aja. Merah datang ke sini nanti dia nekat loh. Arya, di rumah aja ya. Ya. Oke, Mini. Aku nggak jadi pergi. Ya udah, kamu mandi di sana. Ya, aku ganti baju dulu ya. Iya. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas, kamu jangan pergi kayak gini dong, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Mas, aku siap berubah demi kamu kok, Mas. Berubah demi orang lain itu tidak baik, Lisa. Artinya, itu bukan karena kesadaran, tapi terpaksa. Sebaiknya kamu berubah untuk diri kamu sendiri. Maafin aku, Lisa. Mas, aku mohon jangan pergi tinggalin aku, Mas. Aku siap buat berubah. Mas, kamu kasih tahu, kamu mau apa dari aku? Aku siap kasih semuanya buat kamu, Mas. Atau kamu bilang apa yang mau diubah dari diri aku? Aku siap berubah demi kamu, tapi aku nggak mau, nggak mau. Cukup, Lisa. Aku nggak bisa. Aku gak perlu melakukan apapun lagi. Sekarang kita jalanin aja proses perceraian kita. Mas, aku janji aku bakalan berubah. Jangan tinggalin aku. Lepas, Lisa.
Kenapa kamu gak bicara seperti ini di saat aku lagi berusaha untuk mencintai kamu? Kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan sudah membuat aku sakit hati, Lisa. Dan kenapa kamu punya niat berubah sekarang di saat semuanya sudah terlambat, Lisa? Mama, semuanya sudah terlambat. Sudah, Lisa. Kamu harus menerima kenyataan ini. Berkali-kali kamu kecewa aku dengan sikap kamu. Sekarang hati aku sudah tertutup untuk kamu. Buat apa ada pernikahan? Tapi tidak ada rasa cinta dan kepercayaan. Sekarang dengerin aku. Kamu gak perlu mempertanyakan apa-apa lagi dan gak perlu mohon-mohon sama aku lagi. Paham kamu? Karena semua sudah terlambat. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mas! Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Kok gak istirahat sih? Kamu mau pergi kan? Mau ke rumah Bu Salma? Iya, Bu. Aku gak tenang kalau aku gak jemput anakku pulang, Bu. Iya, Ibu ngerti. Tapi Ibu minta kamu jemput Valeta dengan cara baik-baik ya. Jangan dipenuhi sama amarah. Ibu tahu, kamu pasti kecewa kan sama Nak Arya, sama Bu Salma. Ingat sayang, kamu harus tetap mengedepankan sopan santun. Karena secara hukum, Arya itu masih suami kamu. Dan Bu Salma itu mertua kamu. Bu, aku gak akan kurang ajar pada saat aku ngambil Valeta, Bu. Ibu gak usah pikirin itu, ya. Pokoknya Ibu langsung istirahat aja ya. Ibu gak usah banyak pikiran. Iya, kamu hati-hati ya. Dan ingat kalau ada apa-apa, buru-buru telepon. Iya, Bu. Mera berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kok masih di sini sih? Ayo aku anterin istirahat ke kamar ya.